tentang kantoran. Dalam video ini saya akan membahas cara membuat standing mirror ya. Jadi kebetulan saya punya teman, jadi ada permasalahan standing mirrornya rusak, jadi minta bantuan saya. Oke, tanpa panjang lebar kita saksikan video yang satu ini. Thank you.
Thank you.
Wow, kacaku udah jadi. Terima kasih tukang kantoran.